Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi di channel Info Olahraga. Di hari ini kita akan coba update lagi ya pengerjaan dari sampan atau perahu pesanan dari Buton Tengah di Desa Lanto. Kemudian ada Katinting juga pesanan dari Kancebungi. Oke, jadi buat teman-teman yang baru gabung, yang baru nonton, jangan lupa di subscribe channelnya, di like, di komen, di share, dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean pengerjaan di dalam galangan kapal. Oke, di depan kita ini ada sampan atau perahu pesanan dari Desa Lanto di Buton Selatan. Ini yang sudah alhamdulillah selesai pengerjaannya, ini sudah 16 unit ya. 16 unit. Ini panjang 5 meter ya. Oke, jadi masih tersisa 10 unit lagi. Dari total pemesanan itu ada 26 unit. Ya, kemudian oke, kita bisa lihat ya. Oke, jadi di sini kita masih ada 10 unit lagi yang harus dikerjakan. Ini sudah ada beberapa unit yang baru selesai pencetakan. Ini yang pencetakan kulit bagian luar. Sudah dirapikan bagian atasnya ya untuk ditempelkan list bodinya. Kemudian di sini sudah selesai pemasangan senta dan list body. Oke. Oke, kemudian di sini yang baru saja diangkat dari cetakannya, dari malnya ya. Unit. Dan satu unit lagi masih proses pengecoran. Jadi totalnya ini ada 4 unit lagi ya untuk pengerjaan hari ini. Oke, jadi ini masih proses pengecoran. Ya, ini masuk di lapisan kedua, alhamdulillah. Oke, Katinting pesanan Kancebung ibunya, alhamdulillah sudah selesai pengecatan deck. Jadi ya, ini 9 unit sudah selesai pencetakan. Kemudian teman-teman juga ini lagi pembuatan plat kemudi. Oke, jadi untuk panjang katitingnya ini kita di panjang 7 meter, lebar di 0,85 ya, umum ya untuk ukurannya. Tapi insya Allah untuk kualitas kita bisa pertanggungjawabkan ya. Untuk teman-teman yang berminat, mungkin yang masih ragu, silakan langsung ke sini saja ya. Langsung ke galangan kapal kami di Pantai Lakeba. Langsung cek kualitas atau kondisi kapal hasil produk kami. Oke teman-teman, jadi untuk updatean kita untuk pengerjaan kapal nelayan atau katinting dan sampan ya. Sementara itu saja dulu ya. Jadi kita akan coba
update lagi di insyaallah di hari berikutnya. Oke teman-teman ya, jadi buat teman-teman yang ingin kesini silakan langsung ke Pantai Lakeba ya. Insyaallah kita akan coba nanti langsung lihat sendiri ya hasil produk kami. Oke, jadi untuk video kali ini saya akhiri saja dulu. Kita sambung lagi di updatean berikutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.